Arkana lakukan hal tak terduga di makam mendiang Eril. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Kehilangan sosok kakak tercinta untuk selamanya, tak pelak kesedihan nampak di wajah Camelia Laetitia Azzahra, adik mendiang Emeril Khan Mumsak atau Eril. Saat jenazah sang kakak hari ini dimakamkan, tatapan pilu nampak dari kedua mata Zara. Zara terlihat tengah mengelus-elus peti jenazah kakaknya sebelum jenazah Eril dimakamkan di tempat beristirahat terakhirnya. Terlihat ia tak kuasa untuk melepas kepergian sang kakak. Selama dalam perjalanan dari gedung pakuan menuju ke tempat peristirahatan terakhir Eril di Cimaung, seolah Zara tak mau menunjukkan kesedihannya. Gadis cantik 18 tahun tersebut selalu menunduk ke bawah dengan menggenggam sebuah lukisan. Lukisan tersebut ternyata potret kakak tercintanya Eril. Dalam momen tersebut, Zara pun menaruh potret sang kakak yang disandarkan ke kedua kakinya. Kemudian lukisan tersebut dipeluknya dengan erat. Mojang Bandung tersebut terlihat berusaha tegar menyaksikan jenazah sang kakak tercintanya masuk ke liang lahat sampai proses penguburan. Melihat sang putri, lantas Atalia memeluk Zara dan beberapa kali memberi semangat. Proses penguburan Eril diwarnai dengan lantunan lafal tahlil. Usai tanah menutupi seluruh pusara Eril, terlihat Ridwan Kamil, Atalia, Zara, dan Arkana pun berdiri untuk menghampiri makam. Tatapan pilu pun kembali diperlihatkan Zara saat melihat pusara kakaknya Eril. Pihak keluarga kemudian dipersilahkan guna menabur bunga di makam Eril. Zara yang memulai terlebih dulu prosesi tabur bunga tersebut terlihat berdiri gontai. Bahkan Ridwan Kamil sampai mengelus pundak Zara supaya tangisannya tidak pecah. Arkana, adik sambung Eril yang waktu itu tengah berada tak jauh dari Atalia dan Ridwan Kamil pun mulai memberontak. Ia ingin mendekati orang tua serta kakaknya yang tengah menabur bunga, seperti ingin memberikan penghormatan terakhirnya untuk sang kakak. Akhirnya Arkana pun turut menabur bunga di makam Eril. Walaupun tengah diselimuti duka yang mendalam, Ridwan Kamil dan juga Atalia Praratia tetap berusaha untuk menenangkan kedua anaknya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.